iyalah, gila. Jadi siapa dia? Jadi siapa? Super Power Up. Wow. Halo semua, sebelum kalian mulai video ini, kalian mendingan kasih like dulu dan subscribe channel gue. Kalau kalian belum subscribe ya guys, cara gampang banget, tinggal klik tombol merah yang bawah video ini, pencet juga lonceng di sebelah kanan ya guys, agar kalian gak ketinggalan kalau misalnya gue upload ya guys ya. Makanya kalian pencet tuh lonceng, dinyalain agar kalian jadi notification squad gue. Yeay. Oke, langsung aja kita mulai ke videonya. Hey, what's up guys? Sekarang hari ini gue bakal main lagi Ultraman Fusion Fight. Ini dia ya, new game. Masih new game dan ini gue di Emporium Pluit di Jakarta. Dan ini gue udah siapin guys ya kartunya. Kita bakal bikin Fusion Orb pertama kita dengan menggunakan Ultraman dan Ultraman 3 Multi-Type. Langsung aja kita mulai ya guys ya. Siap. Don't get too close to the screen when playing, okay? Choose the mode you want to play. Sending a card to the card slot. Oke ya. Gua lupa guys, gua lupa kalau misalnya kita main ini tuh kita dapat kartu yang pertama kali ya guys ya. Jadi mana kartu ya? What? Ini kartu yang aku keluar. Oh, ada. Oke, ini dia guys, gua dapet Ultraman Jack ya. Wah, pas banget nih, gua belum punya. Oke, siap. Scan kartu yang pertama ya. Kita bakal scan Ultraman dulu. Oke, kita scan si Ultraman. Scan successful. Masuknya apa? Ultraman. Dan kita bakal scan 3. Harusnya bisa ya guys ya. Scan successful. Oke, so fusion up ready. Fusion up dong. Iyalah, gila. Fusion up. Fusion up. Aduh, gila. Fusion pertama kita guys, Ultraman dan Ultraman 3 Multi-Type. Langsung aja guys. Jadi siapa? Super Power Up. Wow. Jadi si Spatium ya, Spatium Jeperion. Special move-nya banyak guys. Scan support. Oke, supportnya kita bakal pakai si Ultraman Jack ya guys ya, karena kita baru dapat dia tadi. Langsung ya kita gas. Scan successful. Wah, gila. Oke, Ultraman Jack. Nice. Select mission. Kita bakal select yang sulit-sulit ya guys ya. Kita bakal select yang sulit soalnya kita udah fusion up nih. Masa kita kalah sih ngelawan monster-monster yang kayak gini guys. Oke, langsung kita cari yang paling susah. Yang bintang 5 kalau bisa guys ya. Oh, ini dia nih. The Master Swordman from Space ya. Zamsher. Oke. Langsung guys ya, gua enggak takut sama si Zamsher guys, langsung. Langsung kita gas. Spatium Zeperion versus Zamsher. Start the battle. Let's go guys. Time for your attack. Oh, jadi yang sini ya guys ya, sorry. Ah, aku salah, sorry. Ini tombolnya agak gak jelas guys. Yah. Sorry guys ya. Baru gue baru ini guys. Gue baru main lagi ya, jadi agak pemanasan tadi, sorry. Gebukin. Woo. Nice. Waduh. Time for your attack. Sekarang kita attack guys ya. Yeah, kocak. Di. Enggak jelas. What a great combo.
Gebukin guys. Yah. What? Gue pencet merah lo padahal. What the hell? Here we go. Guard terus, ayo orb. Kamu bisa orb. Woo. Yah. Kebablasan guys, sorry. Nah, kita beam dia guys, kita beam ya. Yah. Salah. Salah guys gua. Ya, gebukin terus. Aduh, dia bakal nyerang guys. Matilah dia bakal nyerang. Wow, untung perfect guys guard-nya ya. Try pressing the buttons at the right timing to block. Here we go. So close. Ya sial. Kurang atuh ya guys ya. Star Clipper Slash. Wah gila. Gila kurang berapa itu? Are you going to be okay? Gua. No. This is your chance to do a ton of damage. Special ya. Special Gochi mana? Masa gua kalah sih guys? Gak mungkin loh. Wah gila sih. Lagi lah. Gila dia ngurangnya dikit-dikit amat guys. Buset dah nih game. Yah gila. Wah special move guys. Langsung aja 3 slicer. Sama nih. 3 slicer. 3 slicer guys. Wah gila. Langsung meninggal dia ya. Emang enak lo gantian. Aduh. Wah bisa gak ya guys. Wah untung aja kita ngeguard guys. Langsung lah kita pukulin guys. Gak boleh salah lagi ya kita ya. Ya. Gak boleh ya. Kenapa? Kenapa kita? Apa mesti izin dulu gitu? Gak boleh ya. Bentar ya mas. Oke guys, jadi di sini gue sempat ditegor lagi karena memang ada peraturannya. Gue baru dikasih tahu sama pihak sana dan mereka bilang kalau misalnya gue mau ngerekam sebenarnya tinggal izin, dan kalau misalnya buat yang positif pasti dikasih kok ya. Dan di sini sih sebenarnya gue belum izin waktu ini, tapi gue udah ada rencana buat ngajuin perizinan. Jadinya buat next time mungkin semoga nggak bakal ditegor-tegor kayak gini lagi guys ya. Sebelumnya gue pengen minta maaf sama pihak game centernya. Tapi ya seperti yang anda lihat di sini, ini untuk kegiatan yang positif. Ini gue cuma main dan gue cuma memvideokan sebuah layar ya. Gak ada, gue gak ngejelekin siapa-siapa. Gue gak pake ini buat negatif dan sebagainya. Jadi ya kita lanjut aja ke videonya guys ya. Time for your attack. Gak boleh. Okay guys. Sekali lagi. Wah gila, final attack. Siap. Inilah Sparium Beam. Mati dia langsung. Gila. Siap.